kita doakan semoga pembangunan ini segera selesai dan mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan telah bisa digunakan untuk menampung anak-anak yang saat ini masih berkeliran di apa namanya rombongan belajar di kelas yang muluk atau kelas yang muluk, karena kami dilaporkan 9 rombongan kelas padahal 8 ruang kelas. Tetapi bukan berarti kalau bangunan makin bertambah maka makin cetak anak terus, ya tidak seperti itu. Kendalikan juga kelahiran dengan program kami, dan kendalikan juga ruang kelas, kendalikan juga apa proses supaya semuanya efektif dan efisien. Ini target pembangunannya karena musim hujan kita target 2 bulan. Ya, ya. Kontraknya 3 bulan, tapi karena kondisi cuaca kita usahakan 2 bulan, makanya tukang kita siapkan cukup untuk bisa cepat.